For me, the Majalah Bujang team is like a home. It's the family. It's like kind of brothers that I've never like I have a brother, but I have more than one brother now because they're like my brothers, and I've known them for since I can't even remember. But yeah, this is home where we have grown together. We have supported each other ever since, and it's a home. It's where we can reveal everything. We can support each and every one of us, and we can be a friend, we can be a family, we can be an enemy. They're crazy. We're like one huge fireworks. From one piece of fireworks, we blew up into one like beautiful and scrambled fireworks in the sky, because we're different, and that what makes us unite. So far, Majalah Bujang is one of the best team that I've ever had, because we support each other, we play as a team, we work as a team, and we're gonna be here for a really, really long time. Yeah. Tim Majalah Bujang. Di satu sisi sih sebenarnya kita berlapan itu temenan kayaknya sih udah dari tahun 2004 ya. Kalau di sisi yang lain, contohnya mungkin di latar belakang pendidikan deh. Sebenarnya kalau kita latar belakang pendidikannya digabungin itu tuh udah memenuhi requirements yang dibutuhkan untuk kalau mau bikin sebuah perusahaan sih, khususnya perusahaan majalah ya. Tapi yang paling penting sih kita mau untuk belajar, terus belajar dan menutupi kekurangan satu sama lain. Majalah Bujang isinya orangnya seru-seru, kreatif, bego-bego juga, konyol lah. Ya kayak pokoknya timnya kayak gimana kelihatan dari Majalah Bujang itu sendiri. Pokoknya kalau diibaratin kayak cermin lah Majalah Bujang sama para timnya. Kita semua di sini juga udah pada nyebur lah istilahnya, masuk got, kotor-kotoran semua. Sip. Wassalamualaikum. Tim Majalah Bujang sendiri itu ada berlapan ya sebenarnya. Terus gue tuh ngerasa kayak gue berlapan ini kayak manusia yang bukan manusia sih, kayak anak, adik, kakak, saudara atau apapun yang dipisahkan oleh kandungan doang. Jadi kayak cuma beda ibu-ibu doang, tapi sifatnya tuh sebenarnya kayak kakak adik. Jadi gue ngerasa ada kayak keluarga. Terus dan Majalah Bujang ini sendiri timnya tuh bisa gue percaya. Jadi gue yakin sih Majalah Bujang sama tim yang sekarang ini bakal wow. Tim Majalah Bujang itu sendiri buat gue, jadi gini, Michael Cerno, sosok role model buat gue sebagai pebisnis dan pekerja muda pernah bilang, "Everybody is an asshole, people are assholes, but I would rather much in the business with the assholes who I love and trust, rather than with the assholes who gonna fuck me." Jadi gue pilih Majalah Bujang, itu aja sih. Kalau tim Majalah Bujang sendiri udah kayak keluarga kedua lah buat gue. Mungkin gue bisa ngutip kata-katanya Eko lah, misalnya nanti suatu saat kita diundang sama Kick Andy, cerita yang bisa kita jual tuh cuma kita yang temenan dari SMP, bahkan ada yang dari SD gitu. Tapi sebenarnya itu seperti kayak modal utama aja dari tim ini sendiri. Mungkin idiomnya tuh kayak kalau film kartun tuh kayak The Simpsons lah. Itu film sebenarnya tentang kebersamaan keluarga aja, gimana akrabnya sebuah keluarga. Tapi berdasarkan dari hal yang sepele kayak gitu, dia bisa sampai berpuluh-puluh season gitu. Dan itu sih yang bisa gue idiomkan dari keluarga atau tim ini sih. Pada dasarnya timnya kacau. Karena sih orang-orang yang kacau gitu. Kenapa gue bisa bilang kacau? Karena kita bisa ngomongin apa aja gitu. Dari ngomongin cinta, terus sejarah, terus ngomongin politik, terus ngomongin bujang. Of course, balik lagi ke cinta. Karena pada dasarnya orang-orang yang dibujang adalah orang-orang yang penuh cinta, tapi selalu gagal dalam percintaan. Nah itu sih.
Di majalah Bujangnya itu sendiri, kalau menurut gue sih menyenangkan ya, happy, penuh kekeluargaan, bersahabat. Ya kalau gue ibaratin mungkin kayak lagu Rumah Kita dari God Bless gitu kali ya. Sederhana, apa adanya, tapi selalu membuat lo pengen pulang. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Semuanya ada di Bujang, bro. Rumah kita.